Begal rekening adalah modus penipuan baru yang berpura-pura menjadi pegawai dari suatu bank dan melakukan aksinya dengan cara mengelabui atau memanipulasi korban untuk menguras habis isi rekeningnya. Mereka akan memanfaatkan data pribadi untuk melakukan aksinya. Bagaimana cara terhindar dari begal rekening? Yang pertama, hindari memberikan data pribadi kepada orang lain seperti KTP, foto KTP, kartu keluarga, dan data rahasia lainnya. Yang kedua, jangan sembarangan memberikan kode OTP kepada orang lain. Yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan penawaran menarik dari pihak bank yang hanya disampaikan melalui telepon. Yang keempat, waspada jika ada pihak bank yang menelpon dan menanyakan data pribadi. Yang kelima, pastikan kembali pada pihak bank ketika kamu mendapatkan panggilan telepon yang mengatasnamakan pihak bank. Waspada dengan kejahatan begal rekening. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.